Iya benar guys, ternyata ini waktu Amel ngevlog apa namanya di musim, aku pribadi guys ngelihatnya tuh kok iya ya gitu ya, maksudnya auranya nih keluar banget gitu. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku ingin apa kalian dulu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan saya selalu dengan cara rezekinya dan yang berkasih bahasanya. Amin. Jadi hari ini aku pengen nge-reaction video dari channel YouTube-nya channel Amelia Ardila lagi ya guys, seperti yang kemarin. Dan katanya sih guys di video ini ada banyak kesamaan-kesamaan dari almarhumah Tendika dan juga Amel ya guys. Dan ini nggak tahu videonya waktu kapan gitu, aku lupa ya guys. Pokoknya nanti kita simak bareng-bareng aja. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, ini udah mulai videonya ya. Katanya siapa yang mau ketemu sama aku? Ayah siapa? Kamu ya? Kita semua ya. Oke lanjut guys. Halo guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Salam laki. Laki. Viralnya Amel Amelia karena wajahnya yang mirip dengan sosok almarhumah Nike Ardila. Oke, nah ini kita perhatiin ya guys, cara larinya sama banget ya guys. Oke, lanjut. Hingga sampai saat ini Amel Amelia terus menjadi orang yang paling dikangenin dan dirindukan. Benar banget. Karena sosok Amel lah yang bisa menggantikan almarhumah Nike Ardila. Bukan menggantikan ya, tapi lebih ke sebagai pengobat rindu gitu ya guys. Jadi ya seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang Amel apa takutnya Amel yang menggantikan almarhumah Tenika, itu nggak mungkin tergantikan ya guys. Karena apa? Karena almarhumah Tenika selalu ada di hati para fansnya ya guys. Jadi jangan negatif thinking terus gitu ya, ntar hatinya jadi rusak gitu, hatinya jadi busuk. Oke lanjut guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ya guys. Aduh gerah sumpah deh guys, di sini lagi panas banget cuacanya gitu ya. Jadi ya seperti itulah, gerah banget guys. Apalagi di Indonesia gitu ya guys. Oke lanjut. Dadah. Dan inilah momen waktu Amel berjalan dan mirip sekali dengan sosok almarhumah Nike. Nah guys, di video ini outfitnya benar-benar sama persis ya. Aduh, sumpah deh. Ini Amel kayaknya jalan waktu mau ke museumnya almarhumah Tenika ya, benar nggak sih guys? Jadi ini waktu awal-awal Amel viral dan di sini di sebelahnya almarhumah Tenika berjalan yang di panggung gitu ya. Jadi di panggung award gitu ya, ada penghargaan gitu ya guys, acara musik lah gitu ya. Dan ini aduh sama persis banget guys. Dan kemarin juga dua hari yang lalu kalau nggak salah, aku nge-reaction video yang sama gitu ya. Jadi Amel waktu ke mall ya, kalau itu Amel ke mall dan almarhumah Tenika video yang ini ya guys. Tapi sama-sama item gitu ya. Aduh Amel kok outfitnya banyak banget ya yang sama dengan almarhumah Tenika ya guys. Jadi bikin merinding nih ya. Oke, cek lagi. Artilah cara berjalannya ya. Dan yang tidak ketinggalan yaitu auranya. Wow, nah ya. Almarhumah Nike Ardila. Iya benar guys, ternyata ini waktu Amel ngevlog di museumnya almarhumah Tenika itu ya guys. Jadi tuh kan, coba kalian perhatiin ini dari belakang ya. Dari belakang kayak satu orang gitu ya guys. Jadi sama banget ini, wow. Ardila itu selalu melekat pada diri Amel Amelia. Nah, itu kenapa itu kakinya menyilangkan gitu.
Oke, lanjut guys. Jadi kepo banget nih. Dan apalagi waktu Amel memakai jaket kulit seperti yang dikenakan sosok almarhumah ini ya. Oke, bener banget guys. Cuma ini karena dicatok ya, jadi agak kurang mengembang gitu rambutnya guys, kurang mengembang lagi. Ya gitulah, kurang apa ya. Kalau almarhumah Tinika ini kan identik dengan rambutnya yang bob ya, model bob, dan lumayan bervolume gitu ya guys. Bukan mengembang, tapi bervolume gitu. Tapi it's okay, tapi masih mirip kok ini Amel ya guys. Oke, lanjut. Wow. Dan inilah momen waktu Amel memakai jaket kulit seperti yang sosok almarhumah Nicole Ardila pakai ya. Begitu mirip banget. Dan auranya begitu melekat. Benar banget. Pada diri Amel Amelia. Benar banget guys. Apakah Amel Amelia itu reinkarnasinya Teh? Nah, benar banget guys. Ini yang selalu dibahas ya. Amel ini apakah reinkarnasinya almarhumah Teh Nike? Wallahualam ya guys. Karena kalau di Islam nggak ada yang namanya reinkarnasi, tapi lebih ke mungkin ini ya udah menjadi kehendak dari Allah gitu ya guys. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya kalau Allah udah berkehendak. Jadi seperti itu ya guys. Tapi untuk kayak kepercayaan atau agama lain mungkin ada yang namanya reinkarnasi ya, kayak di agama Buddha, agama Hindu gitu ya guys. Jadi ya seperti itulah ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh penuh misteri gitu, penuh kejutan yang gak terduga gitu ya guys. Karena ya gimana pun juga ya tetap aja yang berkuasa ini Allah gitu ya, atas alam dan juga makhluk yang diciptakannya gitu ya guys. Oke, lanjut. Kita belum tahu ya. Nah, kita lihat di sini. Yeah. Waktu Amel duduk. Nah, di belakangnya, di kacanya itu seperti banget sosok almarhumah Nicole Ardila dalam. Benar banget guys. Ketika Amel ini kayak ngaca ataupun ya pokoknya Amel dimanapun berada gitu ya, entah itu bayangannya, bayangan kayak bayangan gitu ya, bayangan ketika dia misalnya di bawah sinar matahari ataupun kena cahaya cahaya lampu ataupun sedang berkaca gitu ya, pasti kayak ada gitu sosok almarhumah Teh Nike ya guys. Nah, itu di kacanya ini benar-benar kayak almarhumah Teh Nike gitu ya. Masya Allah banget ya guys. Aduh, sumpah merinding banget guys. Oke, lanjut. Dalam bayangannya. Jadi kayak almarhumah Teh Nike nih selalu mendampingi Amel gitu, kemanapun Amel pergi ya guys. Wallahualam ya. Wah, Masya Allah banget guys. Cantik banget ya Amel ya guys. Dan inilah video yang kita tunggu. Nah, ini juga ya menyebabkan rambut gitu ya. Amel kan sering banget ya, pokoknya mirip banget sama almarhumah Teh Nike gitu ya. Karena orang-orang yang katanya kan ada tuh beberapa artis yang mirip dengan almarhumah Teh Nike, beda gitu ya. Maksudnya biasa aja ngelihatnya kan, nggak ada auranya almarhumah Teh Nike. Nah, ketika Amel muncul ya viral gitu, aku pribadi guys ngelihatnya tuh kok iya ya gitu ya. Maksudnya auranya nih keluar banget gitu kan guys. Dan ini juga nih, aduh. Pokoknya nggak bisa berkata apa-apa guys, ini mirip banget. Oke guys, karena ini videonya panjang ya, jadi kayaknya udah dulu ya. Pokoknya thank you for watching. So gitu aja guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok. Oke guys, pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye-bye.